Euforia kegembiraan terasa dari kediaman calon gubernur Sumatera Selatan Herman Deru di Palembang. Hasil quick count menyatakan pasangan Herman Mawardi unggul dibanding tiga pasangan lain di Pilgub Sumatera Selatan 2018. Yel-yel kegembiraan dari keluarga serta kerabat terdengar di kediaman paslon gubernur Sumatera Selatan nomor urut satu ini. Ucapan doa serta rasa syukur terus mengalir setelah mengetahui pasangan Herman Mawardi unggul dalam perolehan hitung cepat. Berdasarkan hasil hitung cepat, paslon Herman Mawardi untuk sementara unggul dengan 36,6% dibanding pesaing terberatnya Dodi Giri dengan 30,6%. Pasangan ini menyampaikan terima kasih atas partisipasi masyarakat yang turut membantu dan mengawal dirinya menjalankan program yang sebelumnya pernah ia janjikan.